Assalamualaikum dan selamat datang kembali lagi ke channel Jalai Semua atau Abedi. Hari ini abang nak review sebuah rumah tamu yang kami sewa di Terong, Batu Sembilan Terong, Jalan Terong ke Taiping. Menarik rumah ni. Rumah ni di kawasan kampung dan dikelilingi oleh kebun-kebun pemilik tuan rumah ya. Okey, tapi sebelum itu kita intro dulu, bye-bye. Kita sambung berapa pokok rambutan ni, tempat duduk senang-senang ya. Dengan tak pakai baju tak pakai baju orang Melayu. Ini kelapa ni. Kelapa wangi ya. Kita review ke belakang ya. Kita di belakang ada kebun pokok durian, pokok manggis dan sebagainya. Ini di belakang rumah. Jadi kepada yang tak pernah rasa suasana kampung, bolehlah menyewa di sini ya. Abang tertarik kat rumah yang sebelah ni. Rumah ni bentuk bugis lama. Bentuk bugis lah. Ataupun rasa macam bentuk bugis lama, rumah lama. Jadi kami tak sebelah. Dalaman kat luar memang cun. Dalam pun okey juga. Ya. Di kelilingi padi dan pokok apa tempat jemur kain ada di belakang. Jadi memang macam suasana kampung lah ya. Cuma rumah je, rumah batu. Tu putera raja buai abang. Biar mah Oh Myanmar. Ini ada basikal disediakan oleh tuan rumah ya. Kalau anda ingin ronda-ronda kampung, disediakan 3 buah basikal. Menarik. So kita masuk ke dalam rumah. Okey, assalamualaikum. Rumahnya boleh tahanlah. Ada 3 bilik. Murungan meja makan, bilik air di luar lah semua. Tak ada bilik air utama saya rasa. Dapur bangla tu. Ada 3 bilik tapi semuanya ada ikon, tapi tak ada tandas di dalam bilik lah ya. Tapi pada saya it's okay ya. Okay, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di lain konten. Okay. Bye. Assalamualaikum.